YouTuber ini ingin bereksperimen kepada ballistic gel human seperti ini, bahwasanya bagaimana jika seseorang terhantam oleh beberapa jenis peluru, dan diantaranya adalah peluru peledak yang biasanya digunakan untuk senjata anti-tank. Dan pertama-tama dia menggunakan peluru biasa menembak perut dari ballistic gel tersebut. Bisa kita lihat, pelurunya hanya numpang lewat dan langsung menembus dari ballistic gel tersebut. Bagaimana dengan peluru tip kuning? Bisa kita lihat dalam ballistic gel langsung hancur bagian dadanya. Dan bukan hanya bagian depan saja, tetapi belakangnya ikut hancur. Kurang puas karena tidak ada api yang terlihat, YouTuber ini mencoba lagi. Dan sekarang benar-benar mengeluarkan api, peluru itu langsung meledak di dada ballistic gel. Dan jelas bagaimana dampak dari peluru ini. Lalu, agar lebih jelas lagi, kita lihat bagaimana jika peluru itu menghantam plat besi. Jangan lupa subscribe.